menciptakan rumah aman dan nyaman. Sudah Bu? Insya Allah ya. Coba kita cek boleh? Mungkin rumah sudah aman. Kita jaga anak, antar sekolah, jemput sekolah, ya. Kemudian buatkan makanan, bayarkan untuk sekolah. Ah, itu aman namanya. Ya, kesehatannya aman, ekonominya aman. Nah, sekarang tinggal meningkatkan nyamannya, ya. Sudah nyaman Bu di rumah Bu? Anak-anak sudah mau ngobrol sama Ibu? Ya, ya. Baik, nanti saya cerita lagi. Sekarang gampang sekali. Patokan rumah nyaman adalah terutama Ibu ya. Ibu kalau jumpa anak dan jumpa suami lebih banyak tersenyum. Coba senyum dulu Bapak Ibu. Senyum yang cantik yang membuat nyaman kalau sudut kanan kiri seimbang ya. Ayo senyum dulu. Karena ada orang yang senyumnya sebelah doang begini dia. Anaknya pulang terlambat mukanya begitu. Suaminya pulang terlambat miring. Ayo senyum lagi Bu.